Salam sejahtera, info hari ini daripada My Metro. Wan Sarmila singgah di hati Suib. Kuala Lumpur, pelakon Wan Sarmila dengan ibu kepada pelawak terkenal Suib, yaitu Salmia Jalani. Ketika majlis sempurna setahun pemergian Ali Harama, Siti Sarah baru-baru ini menimbulkan berbagai reaksi dan tanda tanya daripada orang ramai. Rata-rata mendakwa Wan Sarmila atau lebih dikenali Lala akan menjadi menantu barunya dan seakan-akan sudah mendapat lampu hijau daripada ibu Suib itu. Tampil menjelaskan segala kekeliruan yang berlaku, Salmia berkata kehadiran Lala pada majelis itu hanyalah memenuhi jemputannya sebagai tetamu. Soal jodoh, Suib biarlah dia yang tentukan. Saya enggan masuk campur sebab dia yang akan melalui kehidupan itu nanti. Namun, karena ibu, saya sentiasa mendoakan agar dia bertemu wanita yang baik dan mampu menjaga seluruh keluarganya. Saya senang bersama Lala. Kami sudah mencipta keserasian dan orangnya sangat lemah lembut, katanya. Menurut Salmia, dia juga tiada masalah untuk mendekatkan hubungan Lala dengan Suib. Namun segala keputusan terletak kepada Tuhan empunya sendiri. Saya tahu Suib melalui fase yang sukar sepanjang tahun ini. Dia banyak menyendiri dan mencari kekuatan untuk kehidupan. Sebagai ibu, tentulah saya sedih jika melihat anak tidak gembira. Kami semua reda dan percaya arwah berada di tempat yang cukup indah di sana. Saya masih terlalu awal untuk bercakap soal pengganti. Biarlah masa yang menentukan segalanya dan kita serahkan kepada takdir ilahi. Biar dia pilih pilihan hatinya. Dan selepas itu bawa jumpa saya untuk kenal lebih mendalam, katanya. Terdahulu gambar yang dikongsikan oleh Salmia dan Wan Sarmila sendiri menjadi bola netizen sehingga ada yang bersetuju pelakon itu menggantikan tempat arwah Siti Sarah sebagai istri Suib.